Bapak, Ibu, tadi kita sudah saksikan bagaimana penampilan Tia begitu indah ditemani oleh adik kita Wanda dengan Windy. Iya. Iya. Bahagia sekali di ulang tahun Indosiar yang ke-14 ini kita bisa berbagi terhadap saudara-saudara kita yang notabene walaupun mempunyai kekurangan, tapi disitulah kebahagiaan bisa kita dapat.
Mas Indro dan juga Bella. Perpaduan yang indah tadi kita lihat Tia dan juga Winda. Betul. Dan Windy. Iya. Wanda dan Windy. Dan ini salah satu bentuk kebersamaannya yang seperti juga Bella tadi bilang. Sama Bella tadi kamu bilang bahwa enggak sanggup ngomong Bella. Bella bilang bahwa inilah sebuah komitmen. Betapa di dalam kekurangan jauh ada kelebihan yang tidak ketara. Dan inilah juga sebuah komitmen dari Indosiar. Bagaimana kebersamaan itu harus selalu ada di antara kita semua. Ya. Bapak, Ibu. Terima kasih ya. Bahagia benar. Bahagia sekali ya. Wanda dan Windy nyanyi bersama Tia ya sang ya. Suka saya? Suka banget ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagi dengan Om Indro. Iya. Kak Bella dengan juga Kak Eko dan juga Tia ya. Iya Tia. Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi aku masih cinta kamu. Biar kasih ya. Kasih. Aduh. Mas Eko saya gak nyangka banget. Iya, saya. Gak apa-apa saya. Gak apa-apa. Bisa berbagi kebahagiaan malam hari ini. Tapi Mas Eko, satu saya pengen nyampaikan sebuah berita. Sebenarnya malam hari ini saya gembira banget bisa berkolaborasi yang luar biasa dengan adik-adik kita tercinta. Tapi satu hal yang membuat saya sedih, Mas Eko, kemarin saya dapat SMS dari salah satu teman saya, Avi, bahwa Luri Avi 2005 kemarin koma di rumah sakit. Dan aduh, kita minta doanya semoga sahabat kita, saudara kita juga Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Benar, amin, amin. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tia, Wanda dan Windy. Terima kasih. Baik. Ya, saya kita kembali.